Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Sekarang saya akan mengerjakan tugas yang keempat di pelatihan workshop TOC Filmora. Tugas yang keempat yaitu menambahkan foto di bagian depan video dan menambahkan dua foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Nah, saya sudah masuk di aplikasi Filmora. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengambil filenya, mengimport. Nah, file ini sudah masuk. Kemudian yang pertama tugasnya tadi yang keempat adalah menambahkan foto di bagian depan video. Saya akan menambahkan foto yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Yang pertama dan yang kedua saya akan menambahkan yang ini. Nah, ini dia, ada dua foto ya. Ada dua foto yang sudah saya siapkan untuk saya buatkan di bagian depannya. Nah, setelah saya buatkan foto di bagian depannya, saya akan memasukkan atau membuat ke timeline itu foto yang video yang sudah saya persiapkan sebelumnya. Nah, saya mau potong dulu sebelah sini. Nah, saya mau potong. Oke. Nah, menambahkan foto di bagian depan video sudah saya buatkan. Kemudian tugas selanjutnya di tugas keempat itu menambahkan dua foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Nah, jadi di bagian akhir video ini saya akan menambahkan tiga foto, minimal tiga foto dengan teknik overlay. Yang pertama ini adalah ini saya buatkan, kemudian ini juga akan saya buatkan, yang ketiga ini akan saya buatkan 4 ya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini dengan teknik overlay. Nah, saya mau atur dulu penampakannya nanti supaya kelihatan. Oke. Ini dia. Dia saya atur dulu dengan teknik overlay. Oke. Kemudian ini dia. Oke. Ini sudah saya siapkan teknik overlay. Nah, kira-kira seperti ini untuk menyiapkan tiga foto dengan teknik overlay atau foto yang bertumpuk. Nah, coba kita putarkan ya, atau kita buatkan dari awal. Oke, kira-kira seperti itu tugas yang keempat. Yang pertama menambahkan foto di bagian depan video, kemudian yang ini ya, saya sudah tambahkan, saya tambahkan transisi dulu. Transisi di sini. Nah, menambahkan foto di depan video. Ini fotonya. Oke, kemudian yang ini. Kemudian yang terakhir adalah menambahkan dua foto atau lebih dengan teknik overlay di bagian akhir video. Di bagian akhir video saya sudah persiapkan juga tadi seperti ini dia. Oke, kira-kira seperti itu tugas yang keempat. Terima kasih.